lagi sama aku Rafca. Di video kali ini aku udah full makeup, udah cetar, membahenel, lala, udah glowing shalala nih tuh. Tapi aku belum pakai lipstick, karena hari ini aku mau review lipstick, lip matte, apalah itu. Kita akan bedah. Aku belum pernah tahu brand ini, aku juga belum pernah coba. Jadi aku mau bikin video first impression sekalian review aku tentang si suatu produk lipstick ini, biar kalian tahu juga, atau tahu kalian juga baru pertama kali dengar dan kalian masih nyari-nyari nih reviewnya kayak gimana. Yuhu! Aku udah memegang 6 shade lipstick di sini. Nama lipsticknya adalah Lenka Lip Mouse. Kalian pernah dengar nggak? Aku baru pertama kali dengar jujur, dan aku kayak penasaran gitu, ini apa sih sebenarnya ya? Si Lenka ini apa sih yang istimewa dari lipstick-lipsticknya si Lip Mouse ini, apa sih gitu ya? Jadi di sini itu ya ada 6 shade. Ntar aku bakal swatchnya satu-satu, jadi kalian tenang aja, duduk cantik, karena aku bakal ngasih tahu semua, kita bongkar tentang si produk ini, oke? Okay? Nah, ada yang menarik dari packagingnya, ini ada 3 claimnya gitu, non-paraben, non-mercury, sama non-animal testing, udah kayak skincare ya, Wak. Made in Indonesia, tuh. Produk lokal, udah non-mercury, udah non-paraben, dan non-animal testing. Wow, impressive. Kita bakal lihat ya apakah sebagus itu. Kita coba bedah-bedah lagi packagingnya. Oke, okay, di sini ada ingredients-nya, ada manufacture by, ada distribusinya, oke. Okay. Terus ada shade-nya. Di sini ada intipan shade-nya, ada kadaluarsanya, expired date-nya, ada foam-nya. Nomor pomnya ada di sini, Made Indonesia, terus ada claimnya di sini. Sekarang kita bakal buka nih satu warna ya. Kita bakal buka warna apa dulu ya guys? Karena ini ada 6 warna yang semuanya cantik-cantik banget. Lebih ke pink, pink ya. Pink, ada 2 nude, ada 3 pink sama 1 merah. Mungkin aku sambil swatches juga kali ya. Jadi sambil buka produknya, aku sambil swatches, sambil aku review teksturnya. Jadi kita mulai dari nomor 1. Ini namanya Seduction Burn LR01. Oke, okay, kita bakal buka. Seperti apa? Ada scan barcode-nya guys. Jadi packagingnya seperti ini kalau dibuka. Gosh ya. Ada tulisannya, terus di bawahnya tuh LR01. Gak ada namanya, cuma ada LR01 ya doang. Kita lihat ini warnanya lebih ke pink sih ya. Kayak ada bobo vanilla coklat gitu. Mari kita coba. Ini by the way ya, kalau kalian, aku mau liatin dulu nih bibir aku. Lagi kering banget, pecah-pecah. Nih ya, kalian bisa lihat bibir aku lagi pecah-pecah tuh. No banget. Ini udah aku kasih pelembab tadinya. Cuma yaudah, kita bakal lihat ya apakah si lipstick ini bisa nge-cover si bibir pecah-pecah aku atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bakal coba. Wow, halus banget, sumpah-sumpah. Kalian harus lihat sih. Ntar ya, aku bakal selesaiin dulu nih pakai lipsticknya, terus aku bakal liatin ke kalian. Dan ini lembut banget, kayak bener. Dia bilang di sini kalau ini lip mouse. Aku pikir ini bakal lip velvet gitu. Cuma ternyata dia beneran lip mouse. Kayak bener mouse, halus banget sumpah. Kayak terus dia nge-cover warna bibir dan nge-cover si bibir aku yang kering banget ini. Tapi dia nggak bikin kering sama sekali, terus kayak ringan juga guys. Ini aku kayak ngerasa ringan gitu di bibir aku. Ini dia guys hasilnya di bibir aku, sumpah ini lembut banget. Kan bisa lihat tadi before-nya bibir aku sekering apa, dan dia bisa dong nge-cover semuanya. Mulai dari warna bibir aku sampai bibir aku yang kering. Karena ini teksturnya parah lembut banget, kayak mouse, beneran kayak lip mouse ya. Tuh kan bisa lihat tuh, sehalus itu, hampir kayak velvet gitu. Kayak beneran secantik itu. Wow, warna 01 ini cocok banget buat kalian yang kayak suka warna-warna pink-pink nude gitu. Dia warnanya gak terlalu nyata, tapi juga gak terlalu nude, jadi kayak cantik banget gitu. Wah, oh sedikit transfer ya, kan bisa lihat nih agak transfer sedikit. Mungkin ya karena dia belum terlalu kering, jadi kita coba lihat kalau nanti udah agak kering apakah dia akan tahan
apakah dia akan tidak mengecap ya, apalagi kita sekarang zaman corona covid itu udah harus pakai masker ya, jadi harusnya sih lip mouse Lenka ini harusnya nggak ngecap di bibir, nggak ngecap di masker ya. Jadi aku jelasin sedikit ya, si lipsticknya ini bisa kayak menyamarkan garis-garis bibir gitu loh, kalau kalian bisa lihat ya, ini bibir aku sekarang kayak kelihatan cucuk meong ya, kayak mantul banget tuh, ringan nih, kayak nggak kerasa pakai apa-apa wa, kayak pakai bedak aja gitu di bibir aku sekarang, jadi kayak ringan banget ya. Oh my god, ini udah agak aku diemin agak-agak 5 menitan ya, aku bakal coba cium lagi tangan aku apakah dia akan transfer atau enggak. Oh masih guys, kayak tuh masih tipis banget, tapi beda sama yang tadi. Kalau yang tadi waktu pertama kali aku cap, ini kayak masih rada jelas, terus lama-lama kayak bedak aja gitu, kayak blush on ketempel di tangan aku, tapi dia masih ngecap, cuma ngecapnya nggak yang begitu plok kayak gitu, kayak kalian pakai glossy lips ya, plok itu ngecap, ini enggak, ini tuh ngecapnya halus banget dan nggak ngurangin warna lipstick yang ada di bibir aku, kayak bisa lihat ya, cakep banget sih. Lanjut, aku jadi penasaran sama warna yang selanjutnya, kita bakal hapus dulu ini ya di bibir aku warnanya. Apakah dia susah buat dihapus? Kita lihat. Warnanya tertinggal ya. Kayak lip tint, Wak. Jadi dia tuh kayak semi-semi lipstick yang ngasilin lip tint juga gitu. Jadi menurut aku nih kalau kita makan ya, makan nih misalnya dia bakal tetap nyisain warna lipstick yang cantik banget kayak gini, jadi kayak lip tint gitu loh sisanya tuh. Ini karena warna yang ngecap banget ya, susah banget buat dihapus, jadi aku pakai bedak sedikit biar warna yang kedua tuh rada nyala dan rada realistis warnanya, jadi aku kayak pakai bedak sedikit gini. Oke, kita lanjut buat mau lihat warna yang kedua nih. Warna yang kedua itu namanya Nude Cashmere. Oh, ini lebih ke peach. Oke, kita bisa lihat perbedaannya tuh. Pink ya, ini nomor 01, ini nomor 02 lebih ke peach. Kayaknya ini bagus deh buat jadi apa? Ombre lips ya nggak sih? Kita coba ya. Lagi-lagi sangat mengimpresi aku ini. Aku sangat impresi sama hasilnya. Lihat, aduh. Oke, ini warna kedua dari lipsticknya yang Lenka Lip Mouse yang LR02. Tadi namanya itu Nude Cashmere. Lihat. Warnanya tuh nude ya, yang pasti lebih muda daripada warna bibir aku. Tapi dia sejauh ini masih nge-cover bibir aku dengan baik. Cuma ini warnanya lebih terang sih ya, agak terang di bibir aku. Cuma gak tau kalau di kamera katanya bagus sih. Cuma kalau kulihat asli tuh kayak keorenan sih sebenarnya. Aku kurang suka sih sama warnanya. Cuma ini pasti bagus banget buat kalian yang kayak kulitnya tuh lebih ke cool undertone, yang putih banget tuh pasti cantik banget ya pakai ini. Oke, kita akan lanjut, kita akan hapus lagi, kita akan coba lihat warna ketiga karena aku udah kepo banget. Ini namanya Exotic Breeze. Ini juga nude tapi lebih ke pink. Kalau tadi kan lebih ke peach ya. Kalian bisa lihat nggak sih perbedaannya tuh? Ini kayak lebih lebih tua sedikit warnanya dan lebih ke pink. Kalau ini lebih ke peach. Jadi kita coba lihat lagi ya, mana sih yang sebenarnya lebih nyambung di bibir aku. Cadaaa, ini dia hasilnya yang nomor 03 guys. Lihat, cantik banget gak sih warnanya? Hasilnya sih cantik banget warnanya. Yang ngasih match gitu sama warna eyeshadow aku, jadi kayak looksnya kayak bagus banget looksnya jadinya. Kita bakal lanjut ya ke warna selanjutnya. By the way, ini warnanya setelah aku hapus yang warna 03 dan cakep banget, lihat. Ya gak sih? Kayak warna bibir tapi lebih ke yang gimana ya? Lebih ke pink-pink, lebih seger gitu gak sih warnanya yang tinggalin kayak lip tint beneran. Oke, lanjut, aku makin gak sabar. Ini nomor 04, namanya Flirty Trap. Oke, kita coba lihat warnanya kayak apa. Aku udah kepo banget nih. Pak, ini warnanya yang 04 ya. Ini lebih ke pink. Oke, ini pink. Beda lagi warnanya sama yang tadi guys. Jadi tadi tuh 01 pink banget ya, pink. Terus 02 nude ke peach. Terus ini nude ke pink. Ini pink yang muda ya. Aku pikir tadi pinknya bakal shocking pink loh, tapi ternyata pinknya bagus banget. Natural gitu. Bisa nutup, masih nge-cover ya. Walaupun warna pinknya sebenarnya lebih muda daripada warna bibir aku, tapi dia nge-cover dengan baik nih.
karena bibir aku yang gelap. Jadi kalian gak usah khawatir buat yang bibirnya gelap, ini bisa nge-cover bibir kalian. Yuhuu, ini nomor 4 ya, ya gak sih? Ini nomor 4. Cakep banget gak sih? Aku ngerasa ini cakep banget sih. Lihat, aku sampai bingung kalau disuruh milih warna favorit aku apa. Karena ini dia semakin ke belakang semakin bagus gitu loh. Ini nomor 4, dan tinggal 2 nomor lagi yang harus kita swatches. Dan kalian bisa lihat ya, warna 04 nya tuh lebih ke pink nude yang muda, tapi gak bikin pucet sama sekali nih. Masih nyambung sama warna kulit aku, padahal ini warna kulit aku harusnya lebih ke warm undertone, neutral undertone ya. Tapi kan bisa lihat masuk aja di bibir aku dan cakep banget. Sisa 2 warna, aku udah nge-swatch 4 dan bibir aku masih aman, tidak semakin kering. Artinya lipstick ini sangat ringan dan gak bikin kering sama sekali. Harusnya kalau aku udah nge-swatch 4 warna ya, tinggal 2 warna lagi yang belum aku swatch, ini harusnya bibir aku udah plontos banget, udah perih banget. Ini gak sama sekali, kayak masih ringan banget ya. Kita lanjut, ini nomor 05, namanya Bold Desire. Oh, okay. Warnanya di antara warna 01 dengan warna 04 ya. Nih, kan bisa lihat ya, ini warna 01, ini warna 04, terus ini warna 05. Tuh, kan bisa lihat ya perbedaannya. Jadi ini tuh perpaduan antara warna ini, dua ini tuh. Jadi dia, kalau kalian warna ini ketuaan, warna ini kemudaan, mungkin kalian bisa pakai alternatifnya nomor 05. Dan ini ada sedikit hint pitch-nya, tapi sedikit ya. Kita coba aja, aku udah kepo banget nih. Kita coba lihat. Ah, cakep banget. Warna 05 guys, ini namanya apa sih tadi yang nomor 5 ini? Bold Desire, cakep banget. Lihat, ada hint orange-nya kan, kan bisa lihat ya. Kayak pink, tapi ada pitch-nya gitu, kayak oh, cakep banget. Warnanya bagus banget, sumpah. Ini kalau kalian mau make up bold juga masuk kayak, karena warnanya kayak cakep banget. Okay, lanjut, warna yang terakhir, warna 06, Secret Affair. Ini warnanya merah, okay? Aku suka banget nih sama warna merah nih, apalagi kalau digabung sama warna yang tadi nude. Ih, pasti cantik banget ya. Ini warnanya warna merah orange guys. Warna merah cabai nih, bagus sih. Kita coba ya, apalagi aku udah bold gini ya kan. Kita bakal coba nih, lipstiknya pasti masuk banget nih. Dan wanginya semua sama ya guys, sama-sama warna kayak wangi-wangi coklat sekilas gitu. Tuh kan, ih cakep banget. Cakep banget. Lihat. Gila. Dari semua lipstick, warna lipsticknya ada 6, aku paling suka warna merahnya karena se-confident itu. Lihat, aku kayak cewek yang dengan penuh confidence, kepercayaan diri, tegas, enggak sih? Warnanya bagus banget. Warna oranye nggak norak gitu loh, kayak warna merahnya emang kayak cakep banget. Aku liat muka aku di kamera secakep itu. Lenka, halo, ini warna merahnya cakep banget, tolong. Guys, aku baru tahu ya, ternyata dari tadi kita nyobain Lenka Cosmetic ini, kenapa dia lembut banget, kenapa dia gak bikin bibir aku kering. Itu ternyata dia, di dalamnya tuh ada argan oil sama vitamin E. Makanya bibir kita jadi lebih lembab, terus jadi kayak lebih lembut gitu. Kayak, pantesan, kayak, kenapa dia bagus banget. Ternyata dia tuh udah ada kandungan skincare-nya juga di dalam lipstiknya, ada vitamin E sama argan oil. Kalau kalian tahu, vitamin E itu yang biasa kalau kalian pakai lip serum itu biasanya vitamin E itu pasti ada buat bibir ya, karena dia emang gunanya buat mengembangkan bibir. Jadi kalau kalian di luar sana yang bibirnya kering terus suka struggle banget milih lipstick matte yang bagus tuh apa, menurut aku ini adalah salah satu rekomendasi aku ya. Karena buat kalian yang bibir kering, ini penyelamat banget sih. Karena kalian tadi lihat banget bibir aku kering. Aku tanpa sengaja tuh bibir aku emang kering hari ini. Terus kayak tiba-tiba, ya udah aku pengen nge-swatch karena lipstick ini. Dan kayak selamat, bibir aku tuh ada ya. Tipe lipstick yang dulu pernah aku review, itu aku nge-swatch 3 warna aja bibir aku udah jontor, udah yang kayak kering banget, yang perih. Ini gak sama sekali, padahal udah 6 lipstick yang aku cobain bolak-balik udah pakai miselawatan, terus kayak bibir aku selamat aja gitu. Kayak apa sih ini? Seru banget pokoknya ini.
guys, terus ini aku barusan ngecek Shopee-nya ya, tolong bikin pusing kepala guys, karena lagi ada diskon 25%. Harganya tebak berapa? Please, kan harus bisa nebak dengan sesama, karena harganya gak nyampe 100.000. Harganya ya, satunya dengan lipstick yang sebagus ini harganya cuma 96.000. Tolong banget kalian langsung pesan sekarang, karena emang sebagus itu. Mumpung lagi diskon dari harga 120.000-an itu jadi 96.000 doang. Jadi lagi diskon 25% ya. Tolong, kalian tinggal klik aja linknya di bawah. Aku bakal taruh linknya di bawah. Kalian kalau mau belanja, langsung aja belanja. Dan kalau misalnya kalian mau beli 2, itu lebih murah lagi. Kan harusnya kalau kalian beli 1 kan 25% ya, diskonnya itu kan 96.000. Kalau kalian beli 2, harusnya berapa coba? Kira-kira kayak 180 sekian ya. Harusnya 190-an lah ya. Tapi gara-gara ada diskon lagi nih ya, bundle kalau kalian beli 2 lipstick itu jadi 35% diskonnya. Lumayan guys, dari harga 190-an ini beli cuma 160.000 2. Kalian bagi 2, harganya 80.000-an 1. Guys, kayak murah banget gak sih? Please, Lenka Cosmetics, kalau kalian lihat video ini, kalian harus tahu perbanyak shade-nya, please. Ini kan shade-nya masih yang kayak pink-pink ke merah gitu ya. Coba dibikin deh lipstick yang warnanya lebih ke nude-nude coklat. Coba deh keluarin warna marun, pasti cantik banget sih jadinya. Ini warna merah cabenya aja secami nih, apalagi kalau kalian bayangkan lipstick marun atau ungu sekalian gitu, kayak warna-warna gelap yang bagus banget gitu. Pasti please Lenka Cosmetics, keluarkan warna yang lebih banyak. Aku meminta please dengan amat sangat. Jadi menurut aku yang bikin istimewa ya dari si Lenka Cosmetics ini, selain dia lembut banget di bibir, hasilnya tuh lebih kayak velvet yang cantik banget ya, menyatu banget, dan dia bisa ngecover bibir kalian dengan baik. Garis-garis halus, terus ngecover yang kering, ngecover warna bibir tuh kayak bisa banget. Padahal harganya cuma 96.000 sekarang di Shopee, coba. So ya, sekian dulu video kali ini. Sumpah aku senang banget sih hari ini, karena lipstiknya sangat menggembirakan hati aku. Karena di luar ekspektasi, aku pikir lipstiknya yaudah biasa aja gitu. Ternyata enggak guys. Semoga kalian suka sama videonya, semoga kalian keracunan sama lipstiknya, karena sebab kesitulah aku cantik banget pakai lipstiknya. Kalau kalian mau belanja, pokoknya klik aja link di bawah. Mumpung aja guys, sebelum diskonnya habis, jadi langsung dibeli aja, keburu harganya kembali mahal 126.000 ya. Mumpung di bawah 100, diborong aja shay. Kalau kalian udah selesai nonton videonya, jangan lupa buat di like, jangan lupa buat di subscribe, jangan lupa buat di share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini berguna buat orang lain. Jangan lupa juga share ke teman-temannya kalau teman-temannya merasa bakal keracunan nih pakai lipstick ini ya kan. Yang ngerasa butuh, bibir kering, bibirnya tandus kayak kaktus, sudah kayak pada mahsyar ya kan. Langsung aja nih order lipsticknya sekarang juga, klik link di bawah. See you on my next video and thank you for watching. Bye.